Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam tandan berduri dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Berkah Sawit Channel, yang mana Berkah Sawit Channel pada hari ini akan menginformasikan harga sawit terkini, terbaru dan terupdate di untuk wilayah di Indonesia Nusantara, khususnya Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan sekitarnya. Namun sebelum informasi kita lanjut, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, serta bunyikan loncengnya agar sahabat Berkah Sawit Channel selalu mendapat notifikasi yang pertama dari kami. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga kita semua selalu mendapat rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan bagi yang belum subscribe, saya mohon untuk segera subscribe karena subscribe itu gratis dan akan mendukung channel ini ke depannya. Baiklah, kita lanjut informasi selengkapnya. Yang pertama, Nagro Aceh Darussalam, yaitu tepatnya di daerah Aceh Utara, harga sawit hari ini Rp1.950 per kilogram di tingkat petani. Nagan Raya Rp2.160 per kilogram di tingkat PKS. Aceh Jaya Rp2.185 per kilogram di tingkat PKS. Aceh Singkil Rp2.030 per kilogram di tingkat PKS. Kemudian kita bergeser ke Sumatera Utara, Serdang Bedage hari ini Rp2.150 per kilogram di tingkat RAM. Deli Serdang, harga sawit hari ini Rp2.100 per kilogram di tingkat RAM. Mandailing Natal, harga sawit hari ini Rp2.400 per kilogram di tingkat PKS. Kita ke Rio, untuk Rio wilayah Dumai, harga sawit hari ini Rp2.100 per kilogram di tingkat RAM. Rokan Hilir Rp2.000 per kilogram di tingkat petani. Kuangsing, harga sawit hari ini Rp2.440 per kilogram di tingkat PKS. Siak, harga sawit hari ini Rp2.440 per kilogram di tingkat PKS. Rokan Hulu, harga sawit hari ini Rp2.380 per kilogram di tingkat PKS. Pelelawan, harga sawit hari ini Rp2.200 per kilogram di tingkat RAM. Kita ke Sumatera Barat. Untuk Sumatera Barat di wilayah Damas Raya, harga sawit hari ini Rp2.080 per kilogram di tingkat RAM. Kemudian di Kabupaten Agam, harga sawit hari ini Rp2.300 per kilogram di tingkat PKS. Bengkulu, untuk wilayah Bengkulu Utara, harga sawit hari ini Rp2.200 per kilogram di tingkat tani. Kemudian Seluma, harga sawit hari ini Rp1.800 per kilogram di tingkat RAM. Muko-muko, harga sawit hari ini Rp2.300 per kilogram di tingkat PKS. Dan di Kaur, harga sawit hari ini Rp1.650 per kilogram di tingkat petani. Kita bergeser ke Jambi, untuk Tanjung Jabung Timur, harga sawit hari ini Rp2.200 per kilogram di tingkat petani. Kemudian untuk di PKS-nya, harga sawit hari ini Rp2.400. Kemudian kita ke Batanghari, harga sawit hari ini Rp2.300 per kilogram di tingkat PKS. Muaro Bungo, harga sawit hari ini Rp2.180 per kilogram di tingkat RAM. Muaro Jambi, harga sawit hari ini Rp2.400 per kilogram di tingkat PKS. Tanjung Jabung Barat, harga sawit hari ini Rp2.500 per kilogram di tingkat PKS. Sumatera Selatan, untuk wilayah Sungai Lilin, harga sawit hari ini Rp2.050 per kilogram di tingkat RAM. Banyu Asin, harga sawit hari ini Rp1.900 per kilogram di tingkat petani. Musirawas, Banyu Asin, harga sawit hari ini Rp2.000 per kilogram di tingkat petani. Muaro Padang, Banyu Asin, harga sawit hari ini Rp1.995 per kilogram di tingkat RAM. Kemudian di Bangka Belitung, wilayah Bangka, harga sawit hari ini Rp2.050 per kilogram di tingkat PKS. Kemudian di Provinsi Lampung, untuk Wai Kanan, harga sawit hari ini Rp1.650 per kilogram di tingkat petani. Lampung Tengah, harga sawit hari ini Rp1.680 per kilogram di tingkat petani. Mesuji, harga sawit hari ini Rp1.700 per kilogram di tingkat petani. Kalimantan Selatan, Kota Baru, harga sawit hari ini Rp1.600 per kilogram di tingkat petani. Patalo, harga sawit hari ini Rp1.700 per kilogram di tingkat petani. Tanah Bumbu, harga sawit hari ini Rp2.470 per kilogram di tingkat PKS.
Kemudian Kalimantan Tengah, Muaro Taweh, harga sawit hari ini Rp1.700 per kilogram di tingkat petani. Kalimantan Barat, Buraya, harga sawit hari ini Rp2.160 per kilogram di tingkat RAM. Kemudian Bengkayang, harga sawit hari ini Rp2.000 per kilogram di tingkat RAM. Sambas, harga sawit hari ini Rp1.900 per kilogram di tingkat petani. Kalimantan Timur, Kabupaten Berau, harga sawit hari ini Rp1.600 per kilogram di tingkat petani. Panajam, harga sawit hari ini Rp2.300 per kilogram di tingkat TKS. Kutai Kartanegara, harga sawit hari ini Rp2.100 per kilogram di tingkat RAM. Panajam, Pasar Utara, harga sawit hari ini Rp2.350 per kilogram di tingkat PKS. Kemudian kita berlanjut ke Sulawesi Selatan. Untuk Luwu Timur, harga sawit hari ini Rp2.120 per kilogram di tingkat RAM. Kota Baru, harga sawit hari ini Rp2.330 per kilogram di tingkat RAM. Sulawesi Tenggara, wilayah Mowela, harga sawit hari ini Rp1.600 per kilogram di tingkat petani. Sulawesi Barat, Mamuju, harga sawit hari ini Rp2.440 per kilogram di tingkat PKS. Kemudian Pasangkayu, harga sawit hari ini Rp2.310 per kilogram di tingkat PKS. Demikian informasi harga sawit hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua, dan mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, serta bunyikan loncengnya agar kita semua selalu mendapat notifikasi dari kami yang pertama. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam tandan berduri dimanapun Anda berada. Berkah sawit channel, selalu di hati, selalu dinanti.